Selamat malam. Malam. Untuk kegiatan malam hari ini, kami minta bantuan backup dari rekan-rekan tim SUS sehubungan dengan maraknya kasus-kasus human trafficking. Ada beberapa target malam ini. Khususnya di wilayah hukum Polres Cianjur, di mana maraknya kasus human trafficking yang notabene-nya para korbannya itu berstatus para wanita dan di bawah umur. Jadi tim kita sudah mendahului untuk lakukan undercover by, kemudian tim penindakan standby untuk menunggu calling daripada undercover. Tim undercover by sudah menuju ke lokasi, maka tim selanjutnya segera menelusuri lokasi dan menunggu petunjuk lebih lanjut. Pak, jangan berhenti di dekat TKP, lewatin dulu aja. Oh iya, siap. Lewatin dulu, kemudian putar balik, lewatin lagi, sampai posisi kita tahu kalau tim yang undercover udah lewat dari TKP. Oh iya, siap. Perkembangan kabarin saya. Siap. Kami coba untuk berhenti di satu lokasi yang kami anggap aman, di mana kami menunggu tim yang sudah kami siapkan menggunakan kendaraan roda 2, termasuk juga informan sebagai penunjuk lokasi maupun penghubung terhadap pelaku human trafficking. Kita akan keluar mengutip, nanti pondok pendaharan, untuk keamanan. Paling ke 500, terus saya. Dalamnya juga sempat terjadi transaksi antara tim kita termasuk dengan para pelaku. Tante mohon pisan. Sekali ini nitipnya. Hanya. Tim undercover by menuju hotel yang sudah disiapkan, maka tim segera berangkat menuju lokasi hotel. Sesampainya di lokasi hotel yang sudah kami targetkan, cara SOP kami menunjukkan surat perintah tugas kami. Kamu dari mana? Ya, itu masuk aja tuh. Sudah masuk. Resepsionis suruh mintain kuncinya sama kunci syaraf. Yang baru masuk tadi. Ada, kita udah cek ada. Motor. Baru belum sengaja, Pak. Iya, meja hitam. Mana kunci? Biasa. Pak, cepat ini, cepat. Coba dicek dulu aja, Pak. Kuncinya mana? Syarafnya nggak ada. Yang di kamar lu sebelah itu. Sini aja kamu. Gak apa-apa, mesti sini. Sini, saya bilang di sini. Kamar nomor berapa, Pak? Kamar nomor berapa sih, Pak? Astagfirullah. Oh, kan ada orang. Dua, soalnya barangnya barusan, Teh. Iya. Pada saat kami coba untuk meminta bantuan kepada security hotel maupun resepsionis, sempat mengalami hambatan maupun kendala di mana pihak resepsionis sempat ada rasa ketakutan dari pihak hotel bahwa kedatangan kami tersebut mengganggu daripada aktivitas tersebut. Tapi kami coba untuk menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kami hanya menjalankan tugas. 5A. 5A sama 6A. 5A atau sama Kamu nggak tahu kamarnya? 5A itu yang mana? 5A, 56. Iya. Ya kamu tunjuk itu loh. Kamu kok. Ini sama yang mana? Yang ini sama ini? Ini aja. Ini. Apa? Suami istri bukan? Monika. Siapa? Ini namanya siapa? Ya. Abang siapa? Ini apa? Ini apa ini? Monika udah. Kemudian kita coba untuk lakukan interogasi, hubungan dan identitas maupun status daripada yang bersangkutan. Kenal? Sudah berapa lama kenal sama ini? Ini pacar kamu apa baru kenal? Enggak, jujur. Kenal? Baru kenal. Kami coba untuk jelaskan perlahan-lahan, yang bersangkutan juga lama-kelamaan mau untuk jujur kepada pihak berwajib. Bilang pacar yang bukan yang kenal. Nah, tadi itu belum berhenti. Itu ya dari tadi. Gak apa-apa kamu. Ya.
kamu bawa barang-barang, kamu ikut kita ke Polres. Ikut kita ke Polres. Kami coba melakukan komunikasi yang baik, kemudian menanyai keterangan sehubungan dengan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana human trafficking. Alhamdulillah, korban mau menunjukkan lokasi maupun tempat pelaku yang kami targetkan selama ini. Ini di sebelah kiri ini, makanya agak jauh dari mobil ini. Nah, deretan sebelah kiri warung-warung ini. Jangan nempel, jangan nempel. Kita ikutin lurus, mas, lurus. Nah, ini di sebelah kiri. Langsung ambil handphonenya semua yang di motor. Pak, dari mana? Kita lihat handphonenya. Bentar, kami dari Polres. Apa? Dari Polres, dari Polres. Bentar ya, lihat dulu ya. Yang di sana ambil juga. HP-nya ambil semua. Tutup dulu warungnya. Bawa aja, bawa dulu, bawa. Sama, ini mampir doang, Pak. Iya, ikut-ikut ke Polres dulu. Enggak, Bu. Ibu namanya siapa? Yang punya warung? Iya. Hah? Ini? Ade. Ade. Ade apa? Ade kandung. Ade kandung. Tutup dulu, tutup, tutup. Nanti ikut kita ke Polres, nanti kita jelasin. Itu ada bir dari mana tuh? Mana, Bu? Enggak, Bu. Ibu namanya siapa? Yang punya warung? Iya. Hah? Ini? Ade. Ade. Ade apa? Ade kandung. Ade kandung. Tutup dulu, tutup, tutup. Nanti ikut kita ke Polres, nanti kita jelasin. Itu ada bir dari mana tuh? Depot mana? Hah? Kang, lihat depot ini ada minuman tuh. Man, cek depot ini. Kemudian tim segera menuju lokasi untuk lakukan pemeriksaan. Kenan, we. Tolong dianap ya, ayo tuh. Ini apa? Boleh. Tim menemukan ada beberapa alkohol yang dibungkus oleh plastik, di mana kami mengindikasikan bahwa yang bersangkutan mengoplos. Dulu tutup, bawa aja makan itu. Kami juga coba melakukan maupun memeriksa terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Jangan kemana-mana, jangan minum. Ini mau kerja, Pak? Ya kalau mau kerja ngapain kamu minum? Angetin banyak. Kok minum angetin? Kalau minum biar anget, minum bandrek. Tapi minum bir. Ya minum bir, boleh nggak? Kalau bir mah kan kadar alkoholnya. Kamu bawa motor. Kalau mabok, kecelakaan, boleh nggak? Nggak boleh. Terus kenapa kamu minum? Selain pengunjung yang berada di lokasi, ada salah satu pengunjung yang juga kami coba mintai keterangan. Bapak ada mau kemana? Bapak? Dari? Dari mana? Saya. Pulang dari ini. Hah? Dari mana? Terus kenapa gitu? Ya mampir, cuma nanyain kan gitu. Nanyain apa? Ya nanyain lagi apa kan gitu. Saya kadang-kadang sama Pak. Saya bukan di Polres. Saya nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Tapi nggak ikut-ikut ini ya? Nggak. Buat apa saya ikut-ikut ini? Kenal sama yang punya toko? Nggak. Terus nggak kenal kenapa nanya? Cuma nanya lagi apa kan gitu. Ya masa orang nggak kenal tiba-tiba nanya? Ya jadi cuma selewat kan. Mampir gitu. Oh jadi setiap toko itu ditanyain gitu, gimana kabarnya gitu? Enggak, maksudnya baru sekarang kan. Kami juga menyampaikan dan menghimbau yang bersangkutan untuk setidaknya coba untuk menghindari maupun menjauhi tempat-tempat yang nanti notabene akan memicu adanya indikasi tindak pidana di dalamnya. Besok jangan ikut-ikutan. Ya, makasih banyak buat dikasih sarannya. Iya, jangan ikut-ikut. Kalau kamu benar orang namanya kayak gini-gini, diingetin. Bukan kamu juga ikut di sini. Ya, makasih banyak ya, Pak. Ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan maupun penggeledahan di lokasi, kemudian kita coba membawa yang bersangkutan untuk ikut kami ke Polres untuk dimintai keterangan. Pak, bisa nggak kamu minta tolong ngomongin warung kan ya, habis kebongkaran tadi udah masuk lagi. Terus maunya gimana? Handphone-nya? Mau diapain? Telepon dulu ke adek. Iya, nggak apa-apa, nanti sebentar aja kita ambil keterangan di Polres, nanti ibu diantar lagi. Yang bersangkutan sempat mencoba berkelit karena yang bersangkutan sedang berjualan. Nanti orang patroli saya suruh jaga. Emang dia lagi patroli sama
aku yang patroli sekarang. Iya, nanti biar dibantu dijaga. Ini ya. Pembongkaran tadi habis. Iya, nanti dijagain. Makanya barang-barang berharganya dibawa aja, Bu. Kami sempat mau nanyakan status daripada bersangkutan, apakah pemilik warung atau sebagai pekerja. Kalau masalah kamu mah ya terserah, karena kalau aku ada cewek, lu nggak ada, tolong bu cariin. Paling. Ibu bisa cariin. Nanti telepon ini ya, ngomong ke kamu, ya mau aku pilih, paling gitu. Yang bersangkutan mau terbuka, menjelaskan bahwa. Cuman ibu mah kalau di situ cuma jual kamar. Bisa di situ, ada kamarnya disiapin. Ada, jawe. Cuma itu untuk kepati lu ribu, cuma kalau ada yang nyawa ya disewain. Berapa biasanya? 50, 30. Kalau kamar, kalau sini ini? Ya nggak tahu, tanya apa. Coba di sini. Pada saat dilakukan interogasi terhadap salah satu korban human trafficking, sehubungan dengan masalah pembayaran, yang bersangkutan mengelak bahwa si pemilik warung itu menerima jatah. Pasti si ibu ini nggak juga. Kamar doang. Kalau dibawa di luar kan berarti nggak pinjam kamar, nggak sewa kamar. Ke ibunya itu kan kita masih nih. Enggak. Berbicara tentang human trafficking bukan berbicara terhadap korbannya, bukan berbicara kepada pelaku, tetapi lebih kepada rangkaiannya, di mana siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang penyedia, itu merupakan satu rangkaian. Kami menghimbau kepada keseluruhan lebih hati-hati, responsif, kemudian lebih peka terhadap daerah sekitarnya, khususnya tindak pidana human trafficking.